Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi pada program kita hari ini, Kita Talk. Halo, apa kabar nih teman sobat-sobat Kita Talk? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Gimana nih kabarnya teman sobat-sobat Kita Talk? Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Putri cantik, yaitu Putri Pendidikan Indonesia DIY sekaligus Putri Pendidikan Disabilitas Indonesia 2020. Nah, kayaknya langsung aja nih ya kita panggil bintang tamu kita pagi menjelang siang. Halo Mbak Zizi. Halo, halo, halo. Suara aku jelas nggak ya? Gimana nih halo. Kabarnya Mbak Zizi? Alhamdulillah masih sehat di dalam keadaan pandemi kayak gini. Kalau kau sendiri gimana? Amira ya, Amira gimana? Alhamdulillah sehat nih Mbak Zizi. Nah, Mbak Zizi, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak. Mau kenal nih siapa sih okay, Mbak okay. Zizi dengan backgroundnya sebagai Putri Pendidikan DIY sekaligus Putri Pendidikan Disabilitas Indonesia 2020 ya. Nah, Mbak Zizi, boleh dong perkenalan dulu untuk menyapa sobat kita agar lebih dekat, lebih akrab sama Mbak Zizi sekaligus biar kita lebih enak ngobrolnya. Silakan Mbak Zizi. Halo sobat Kita Talk, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke ya mungkin ya. Salam kenal, aku Nur Aziza, biasa dipanggil Zizi. Aku mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, semester 6 di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Agama Islam UAD. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah nih, beruntung banget nih aku terpilih menjadi Putri Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 dan dikirim ke nasional, dan alhamdulillah diamanahi mendapatkan amanah sebagai Putri Pendidikan Disabilitas Indonesia. Begitu Mbak Amira. Oke. Gimana sih Mbak menjadi Putri Pendidikan DIY yang dikirim ke nasional, pasti ada kebanggaan ya Mbak. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak bisa menyandang Putri Pendidikan DIY itu? Oke, perjalanannya jadi Putri DIY dulu ya, yeah. Berarti ya. Iya. Yeah. Jadi awalnya aku kan mewakili kampus kita Universitas Ahmad Dahlan untuk menjadi putra-putri pendidikan DIY di ajang pemilihan putra-putri pendidikan Daerah Istimewa dan Jawa Tengah 2020. Setelah melalui proses tes berkas, tes tulis, tes wawancara, dan tes beberapa tes lainnya, akhirnya aku bisa ada kemarin tuh 6 pasang, dan akhirnya aku terpilihlah menjadi Putri Pendidikan DIY. Agak sulit sih sebenarnya, tapi siapa yang bertahan sampai akhir itu yang akan lolos dan menang, gitu Amira. Oke Mbak, berarti menjadi Putri Indonesia mewakili dari kampus ya, berarti ada kebanggaan sendiri ya Mbak. Oke Mbak, ini kan tahun 2020 ya Mbak mewakili kampus. Nah, gimana sih Mbak prosesnya dari kata Mbak tadi, pemberkasan sampai ada beberapa yang kepilih sampai akhirnya Mbak kepilih, itu susah nggak sih melewati itu semua? Untuk dibilang susah, ya susah-susah gampang. Kalau dibilang susah, aku juga sudah berhasil melewati itu. Kalau dibilang gampang, aku nggak mau lagi sih untuk seleksi lagi karena cukup rumit. Kalau menurut aku ya dijalani aja, karena kan proses ya, nikmati proses aja. Dan banyak banget pengalaman serta hal-hal baru yang aku temui di dunia ini sih, kayak gitu Amira. Mbak, ini seleksinya di Jogja sendiri kan?
Nah, itu perwakilan dari berapa kabupaten untuk bisa masuk ke beberapa tahap untuk mengikuti Putri Pendidikan DIY ini? Kemarin saingannya itu, wah gila, luar biasa. Orang-orang hebat semua, mereka rata-rata Presma. Presma, ya, aku tuh, wah, saingan aku Presma, dan beberapa anak dari kampus-kampus lain yang cukup bergengsi ya. Underestimate itu nggak apa-apa, sama diri kita sendiri itu sebenarnya wajar. Kayak, aduh, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Yang penting, kalau aku sih kemarin dalam hati tuh bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, bismillah aja, lakuin yang terbaik, do the best aja. Dan akhirnya semua usaha yang aku berikan nggak sia-sia, dan akhirnya aku ke nasional. Oke, berarti banyak dari beberapa kampus akhirnya sampai kepilih perwakilan dari kampus kita, Universitas Ahmad Dahlan, menjadi wow, ya gitu ya Mbak, membuat nama kampus menjadi lebih bagus, lebih baik ya Mbak. Nah Mbak, ini tentu pasti ada support-support dari orang terdekat Mbak ya. Nah, siapa aja sih yang menjadi peran penting, betul, bagi Mbak Zizi sendiri dalam mengikuti ajang ini? Kalau untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, saat aku di daerah dan persiapan ke nasional, itu alhamdulillah makasih banget untuk kaprodi teman-teman HMPS Bahasa dan Sastra Arab, itu benar-benar bantu aku banget, benar-benar dari wawancara, mereka ofisialin aku wawancara, ofisialin aku photoshoot, ofisialin aku videographer, editor, itu mereka siap bantu aku banget. Terima kasih banget Dr. Andes Joyo, Pak Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab, telah memfasilitasi saya hingga bisa mendapatkan amanah yang luar biasa ini. Teman-teman kampus, luar biasa banget support mereka, dan itu menurut aku suatu rasa syukur yang harus dipanjatkan banget sih, karena kan jarang ya ada kampus yang bisa support kayak gitu. Iya, benar sekali Mbak. Oke, berarti kampus mensupport banget ya Mbak, Kaprodi, teman-teman sekitar Mbak Zizi ya, sampai akhirnya Mbak Zizi bisa lolos ke nasional. Nah Mbak Zizi, ngomong-ngomong tentang Putri Pendidikan, nah gimana sih Mbak bisa sampai akhirnya masuk ke dunia perpijenan ini? Jadi asal mulanya, awalnya itu aku emang suka banget namanya advokasi. Aku pengen memajukan, tadinya awalnya aku tuh pengen banget memajukan pendidikan di daerah sekitar aku, karena kebetulan juga aku kan punya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, di daerah Jogja, punya keluarga. Jadi aku pikir, wah kayaknya kalau aku ikut Putri Pendidikan, aku bisa nih ajak teman-teman aku lebih memiliki wawasan lebih luas lagi. Nah, untuk itu salah satu motivasi aku juga. Dan aku lihat, dan aku emang suka banget modeling kan, aku suka modeling. Perpaduan pijen itu kan, kita tidak hanya pintar, tetapi kita juga harus memiliki attitude yang baik dan juga kecantikan juga kan. Nah, ya, karena semua cewek itu cantik, betul nggak Amira? Iya benar, itu cantik. Nah, tinggal pintar dan attitude aja kayak gitu. Iya, nah, karena ya udah akhirnya dicoba aja. Apa? Iya, sekarang ini kan banyak wanita di luar cantik, pintar, tapi attitude kurang baik kan, itu memang sangat kurang betul, ya, Mbak. Betul. Apalagi kan iya. Iya. Betul, kalau di dunia perpijenan, kalau buta mungkin sama ya, ya hampir-hampir sama. Kalau perpijenan ini kayak putri-putri, kalau sepintar apapun kamu, secantik apapun kamu, tapi kamu nggak punya attitude yang baik, jangan harap ya, Mbak, bisa berhasil. Iya, sulit. Karena sekarang attitude itu memang
menjadi nomor satu dimanapun itu, attitude memang nomor satu. Karena orang bisa menilai kita dari gimana kita menyikapi orang. Betul ya, Mbak? Betul-betul. Makanya okay, izin kan motonya kan brandy. Yes, betul. Gimana, Mbak? Karena kan pigeon itu kan mereka tuh kayak punya moto gitu loh, beauty, brand, behavior. Jadi iya, memadukan Mbak. Tiga unsur itu sih sebenarnya. Oke. Okay. Mbak, ngomong-ngomong dari memiliki apa ya, ide pengen mengembangkan pendidikan dari Mbak Zizi punya TPA ya? Iya, betul. Nah, itu sudah sejak kapan Mbak ada TPA keluarga sampai akhirnya Mbak Zizi ingin mengembangkan, ingin membantu pendidikan-pendidikan yang ada di daerah Mbak Zizi? Jadi kalau TPA keluarga itu udah lama banget, karena kan dari Mbah Buyut, udah dari Mbah Buyut, terus makanya saudara-saudara aku pasti dimasukin pesantren. Dan akhirnya aku masuk bahasa dan sastra Arab. Oke. Okay. Jadi udah itu ya, Mbak, asal keturunan aja. Iya. Dan ya memang seperti itu ya kayaknya. Udah jalannya juga kayaknya di sini. Ya, alhamdulillah ya, Mbak, berarti bisa mengembangkan dari apa punya keluarga sampai akhirnya membantu orang-orang sekitar ya, Mbak. Mbak Zizi, iya, aku mau tanya nih, kan kembali lagi menjadi putri pendidikan DIY. Nah, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang bisa kita mengikuti menjadi putri pendidikan DIY sampai akhirnya bisa ke nasional? Kan semuanya tidak mudah, dari step by step semuanya ada apa ya, ada usaha. Jadi apa sih Mbak syaratnya? Kalau untuk syarat itu sebenarnya kebetulan ini lagi pemilihan putra-putri pendidikan daerah istimewa dan Jawa Tengah 2021. Kebetulan kemarin aku juga salah satu regional directornya juga kan. Kalau untuk syarat itu sebenarnya semuanya itu tertulis sih, masih ada semuanya. Fisik gitu, kayak harus sisi, bla bla sisi, tes ini, tes itu, terus foto dan lain-lain. Itu sebenarnya gampang sih, semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa ada contohnya. Tapi yang menurut aku harus kita siapin itu mental. Mental ya, Mbak. Karena kalau mental kita nggak kuat. Iya, mental. Itu karena memang benar-benar ditempa itu ya, Mbak, mental itu ya. Iya, kamu lihat saingan kamu di Instagram nih, belum ketemu langsung di real life, baru ketemu di Instagram, foto-fotonya, kegiatan-kegiatannya udah kamu bikin kamu insecure, bah, kalau mental kamu nggak kuat, kamu langsung mengundurkan diri kayaknya. Nggak dong ya Mbak, berarti dari Mbak Zizi sendiri, berarti saya bisa nih, saingan saya banyak nih ya Mbak. Nah, apa sih Mbak yang membuat Mbak sampai akhirnya saya harus bisa ngelewatin ini semua, dengan kata Mbak tadi ngelihat mereka aja di Instagram aja udah insecure. Nah, apa sih Mbak yang membuat Mbak oke, saya harus maju nih? Ya, benar banget. Sebenarnya kan kembali lagi ke niat awal kita ya. Sebenarnya buat apa sih kita ngikutin ajang ini, ya nggak hanya putri pendidikan tapi semua ajang pigeon, semua ajang lomba. Niat aku dari awal, aku pengen memajukan pendidikan dari sekitar aku aja, karena jujur adik-adik aku aja yang masih kecil-kecil aja, yang masih SD gitu, mereka banget pendidikannya, maksudnya udah ada SD, tapi SD-nya mereka yang online kayak gini tuh kurang menurut aku kurang apa ya, pembelajarannya tuh. Jadi dengan aku menjadi duta pendidikan, aku mau membagikan aspirasi aku, membagikan ide-ide aku untuk memajukan pendidikan yang ada di sekitar aku dulu. Teruntuk pendidikan yang ada di
SD-SD-nya adikku, SD aku juga yang dulu, terus pendidikan di lingkungan SMA aku, pendidikan di TPA keluarga aku, kayak gitu sih niat aku awalnya, kayak gitu. Menyampaikan aspirasi aku, kayak gitu, agar lebih didengar. Oke, dengan itu, memang... makanya kita bikin advokasi, mungkin dinilai juga advokasinya, akhirnya bisa meyakinkan owner dari PPI Indonesia memilih aku untuk menjadi perwakilan daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat nasional ya, Mbak. Ini Mbak ngomong-ngomong ya, pendidikan ya, Mbak kan sebagai putri pendidikan. Nah, kan sekarang pandemi sekarang kan memang pendidikan memang kita belajar jarak jauh nih. Study from home kan. Nah, sebagai putri pendidikan, apa sih Mbak di masa pandemi ini, apa benefit atau kegiatan apa sih yang Mbak Zizi lakuin selama masa pandemi untuk pendidikan saat ini? Oke. Yang satu, pasti aku punya program kerja. Kebetulan program kerja aku ini, kalau di daerah, program kerja aku ini pendidikan akhlak. Jadi cocok banget nih sama anak-anak muda sekarang. Karena mohon maaf banget, bukannya aku kita lihat aja orang-orang yang komentar-komentar di Instagram atau komentar negatif di TikTok yang media yang lagi up sekarang ya. Itu kan rata-rata anak-anak kecil, anak-anak usia remaja, tapi mereka itu kadang pendidikan karakternya kurang ya. Karena dari awal waktu aku SD, aku nggak ada namanya pendidikan akhlak dan berkarakter. Iya, benar Mbak. Ada nggak pelajarannya? Nggak ada kan? Nggak. Pendidikan etika nggak ada kan? Cuman agama Islam aja kita, ya cuma ngafalin ayat-ayat sholat, ngafalin al-fatihah, kayak gitu kan? Nah, untuk itu kebetulan aku lagi ngejalanin program kerja aku. Nama program kerja aku Adabul Asatun Najah. Itu dari pondok pesantren aku, jadi kita kayak sosialisasi ya, minimal mengucapkan terima kasih, maaf, dan campaign-nya untuk sering mengucapkan minta maaf, terima kasih, dan minta tolong, kayak gitu. Benar sekali, hal kecil tapi sangat amat kalau itu di daerah. Iya ya, betul bener, Mbak. Karena... itu untuk di daerah, kalau untuk nasional karena ya, lanjut. Gimana, gak apa-apa, karena dulu? Karena apa ya? Sekarang benar kata Mbak tadi, kata tolong, maaf, terima kasih itu memang masih sangat awam ya Mbak. Karena dari hal kecil aja kita gak bisa menghargai, kita gak bisa menghargai orang. Jadi orang aja kayak, ya udah buat apa gitu. Benar gak sih Mbak? Betul-betul. Benar-benar. Makanya itulah sebenarnya pendidikan attitude itu, karena kalau kita mau bilang kalau kita mau terlalu luas tapi kata-kata kecil seperti maaf aja, maaf atau terima kasih aja susah, kenapa harus menjabarkan orang atau menyuruh-nyuruh orang untuk melakukan hal besar kayak gitu. Oke, Mbak, sekarang kan pendidikan di Indonesia saat ini kan memang masih kita lihat ya, masih ada sedikit kekurangan ya Mbak, apalagi dari sekarang anak-anak SD aja udah main media sosial dan mereka bisa membuat apa ya, opini mereka melalui media sosial mereka sendiri. Nah, kira-kira Mbak, dari anak-anak sekarang yang sudah memegang media sosial sendiri, mereka bisa beropini, berkomentar seenaknya di media sosial, ada nggak sih Mbak rasa kenapa ya sekarang pendidikan seperti ini sebagai putri pendidikan Mbak? Oke. Jadi sebagai putri pendidikan aku sebenarnya agak prihatin ya ngelihat generasi muda zaman sekarang, karena kan itu kan salah satu generasi muda yang akan memimpin kita suatu saat yang akan datang. Tetapi sebenarnya itu bukan salahnya mereka juga, karena kan mereka itu kan didikan awalnya ya kan. Nah, untuk itu di sini aku sebenarnya
sebagai ambasador pendidikan, gimana gimana caranya aku untuk membantu mereka. Emang nggak semua, tapi dari lingkungan aku sendiri, kalau putri pendidikan atau putra pendidikan dari daerah yang lain pun juga kayak aku, mungkin ya mungkin ada perubahan sedikit ya, walaupun nggak banyak ya, sedikit untuk kemajuan pendidikan kayak gitu. Berarti memang setidaknya kita bisa lah ya melihat dari nggak sepenuhnya salah mereka, berarti memang ada sisi-sisi lain yang membuat mereka kenapa bisa seperti itu ya Mbak. Oke Mbak. Iya betul, kan, karena kan mereka kan cuman ini Mbak. Iya mereka kan cuman melihat aja sama melihat sama mencontoh dari orang lain. Orang lainnya itu sih sebenarnya yang bertanggung jawab untuk sifatnya anak-anak yang sekarang kayak gitu. Mbak ngomongin putri pendidikan nih, Mbak juga kan sekaligus sebagai putri pendidikan disabilitas Indonesia. Nah, gimana sih Mbak bisa mendapatkan sebagai putri pendidikan disabilitas Indonesia? Awal mulanya itu gimana sih Mbak? Karena kan Mbak kan awalnya sebagai putri pendidikan di. Nah, gimana bisa merangkap menjadi putri pendidikan disabilitas Indonesia? Oke. Kalau untuk disabilitas ini, sebenarnya ini gelar amanah yang sangat amat sulit ya. Bukan amat sulit, amat sulit, amat berat. Dan aku juga awalnya, aku ditaruh di disabilitas. Berarti positif-positifnya alhamdulillah orang-orang yayasan, orang-orang yayasan, orang-orang cermen-cermen PPPI itu percaya sama aku, bisa menitipkan amanah yang sangat berat, yang sangat sulit ini ke aku. Tapi di sisi lain, aku lihat kayak aku aja nggak pernah ini maaf banget, ini kan aku jujur ya, aku nggak pernah berhubungan langsung sama anak-anak disabilitas awalnya, anak-anak difabel awalnya aku kayak gitu. Setelah aku masuk top 11 putra-putri pendidikan Indonesia, aku diberi amanah putri disabilitas bersama pasangan aku yang dari Jawa Barat. Beliau namanya Kak Ridwan, kepala sekolah SD di Jawa Barat juga. Kita berdua sama sekali nggak mengerti apa itu difabel, tetapi ya kalau ada niat dan ada jalan pasti ada niat pasti kan ada jalan di situ ya. Jadi ya alhamdulillah kita diajarin banyak banget sama Bunda Juju. Beliau adalah pemilik yayasan Biruku Indonesia, itu yayasan pengelola anak-anak difabel dan sekolah inklusi. Jadi beliau itu bimbing kami, yang ngasih program kerja juga, dan ini loh diajar juga kami bahasa isyarat dan lain-lain kayak gitu. Jadi luar biasa banget sih, awalnya aku kaget, tapi aku ya juga excited juga sih, kayak wah ini dunia baru. Tapi aduh kayaknya sulit banget. Tapi ya udahlah coba aja. Ya akhirnya alhamdulillah amanah ini sampai hampir mau setahun ini kita dilantik. Kebetulan hari ini kebetulan hari pendidikan nasional. Iya nih Mbak, tanggal 2 Mei memperingati hari pendidikan nasional ya Mbak. Iya. Ngomong-ngomong Mas, Mbak diberikan amanah menjadi putri pendidikan di Fabel. Nah, ada nggak sih Mbak kesulitan awalnya? Kan memang berat ya amanah ini kata Mbak, tapi semua dicoba kalau memang kita mau usahakan. Nah, apa sih Mbak, gimana cara Mbak menghadapi waktu menjadi itu terjun langsung nggak Mbak untuk ke yayasan disabilitas? Oke Amira, jadi awalnya setelah dilantik, kami dilantik di Bandung itu kita langsung ondati penugasan. Setelah ke wawancara di beberapa TV, kami langsung ke Yayasan Biruku Indonesia. Di sana yayasan khusus difabel dan inklusif. Awalnya aku ragu, aduh apa aku bisa ya?
Tapi setelah aku sampai di yayasan biruku, aku lihat anak-anak, semangatnya mereka, terus mereka itu pengen belajar, mereka itu suka banget sama kami putra-putri pendidikan. Aku jadi, oh my God, mereka aja punya semangat yang tinggi untuk mereka punya kelebihan yang kita emang nggak punya. Mereka aja semangat, masa aku nggak semangat gitu loh untuk mengajar mereka, untuk membersamai mereka dalam setahun. Jadi semangat aku itu mulai terbangun untuk menjadi putri disabilitas semenjak aku ketemu sama mereka itu sih, luar biasa mereka. Iya, terkadang ada orang yang melihat sebagai mereka anak-anak difabel, kan cukup miris ya Mbak, apalagi mereka terkadang sering dikucilkan di masyarakat mereka sendiri kan. Nah berarti Mbak Zizi udah terjun langsung nih, jadi kayak merasa semangat ya Mbak untuk bisa membantu teman-teman difabel di apa ya, karena kan sekarang memang penting ya Mbak pendidikan untuk semua kalangan ya, apalagi mereka memiliki kebutuhan Betul. Khusus, jadi perlu harus di apa ya, diperhatikan juga ya Mbak. Iya, karena kan kampus kita pun ramah difabel. Kampus kita pun, Universitas Ahmad Dahlan itu pun ramah difabel. Jadi, wah, seru nih aku untuk mempelajari lebih banyak tentang mereka, tentang apa sih itu difabel, apa sekolah inklusi. Aku lebih banyak untuk mencari tahu sih, kayak gitu. Jadinya, dan karena menurut aku, ini kita bahas sedikit tentang difabel, nggak apa-apa ya, Mira, ya? Iya, nggak apa-apa pendidikan dong, difabel, biar ya. Teman-teman sobat kita juga tahu tentang difabel. Oke. Karena jujur, kadang kita itu kadang memperlakukan mereka tuh berbeda, kayak kita memperlakukan mereka walaupun berbeda, tapi kita melakukan mereka tuh istimewa, kayak kita merasa kadang kasihan atau apa. Sebenarnya dari apa yang aku sering dengar dari mereka, aku kan sering ngobrol sama mereka. Mereka itu cuman mau, mereka itu sama gitu loh sama kita. Kenapa sih kalian istimewain kita? Ayo dong perlakuin kita sama kayak kamu ke temenmu, kayak gitu loh. Mereka tuh sebenarnya pengen kayak gitu aja. Jangan dibeda-bedain dong, tolong jangan kasihanin aku. Aku pengen kita ngobrol sama-sama, kita jalan sama-sama, kayak gitu loh sebenarnya. Apalagi banyak teman-teman teman-teman difabel pun juga kuliah, teman-teman difabel pun juga suka nyanyi, suka modeling, suka, wah banyak banget deh aku ketemu anak-anak difabel itu. Mereka ada yang pinter nyanyi, pinter modeling, terus mereka pinter bahasa Arab. Iya benar sih Mbak. Terkadang apa ya, kita yang manusia sempurna aja nggak bisa seperti mereka. Nah mereka dikasih kelebihan dari Allah dan mereka bisa memanfaatkannya dengan baik kan Mbak. Jadi kayak kita yang Betul. Sempurna, kenapa ya nggak bisa seperti mereka gitu ya Mbak? Iya betul 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 banget. Kita menyangkut sana, aku jadi banyak bersyukur sih. Mbak ngomongin Mbak kan sudah terjun langsung nih ke teman-teman di Pabel. Nah Mbak juga belajar nih bahasa isyarat. Gimana sih Mbak belajar bahasa isyarat? Aku baru belajar ya, susah-susah gampang ya. Walaupun aku belajar aja kadang aku masih lupa-lupa karena emang nggak dipakai setiap hari mungkin ya. Tapi menurut aku itu suatu hal yang baru sih. Aku suka banget sama hal-hal baru. Jadi aku memperdalam lagi sih, walaupun nanti masa jabaranku udah habis, aku masih suka. Nah, mungkin aku akan masih terus mengunjungi yayasan-yayasan yang ada di Jogja dan Bandung sih. Oke Mbak, berarti ini Mbak kemarin di Bandung ya Mbak? Aku udah ngunjungi yayasan di Jogja sama di Bandung sih kebetulan. Oke. Sama ada di Jawa Tengah. Oke, baik Mbak. Aku mau nanya nih Mbak. Boleh. Kira-kira Mbak, ada nggak sih Mbak
rasa apa ya? Ini udah menjabat men, 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 meja, menjabat selama 1 tahun ya, Mbak? Sebagai putri ya, kalau dipikir tahun. Ya, betul. Boleh dong, Mbak, sharing apa aja sih yang udah Mbak dapetin selama menjadi putri pendidikan DIY? Oke. Kalau untuk apa aja yang aku udah dapetin dari ini, wah banyak banget ya. Semua yang aku keluarkan itu, sama yang aku dapatkan itu, menurut aku lebih banyak yang aku dapatkan, gua lebih banyak banget untuk dari ilmu, teman-teman, relasi, apalagi relasi ya, luar biasa banget sih sampai aku kenal beberapa teman perdutaan yang lain yang bahkan aku aja nggak kenal gitu. Terus semenjak aku ikut putri pendidikan, aku jadi kenal duta genre, duta-duta yang lain yang banyak banget itulah aku kenal, tahu dunia pigeon, dunia perdutaan kayak gitu. Dan ilmu kayak kalau kita bisa cantik, pintar dan berattitude, kenapa harus milih salah satunya aja kayak gitu. Oke, Mbak, kita akan sharing-sharing lagi nih sama Mbak Zizi sebagai putri pendidikan DIY dan sekaligus sebagai putri pendidikan disabilitas Indonesia. Kita break dulu sejenak, nanti kita kembali lagi. Lagi ya. Kamu kenapa ya? Aku khawatir. Ibuku juga pasti cemas kalau besok aku balik ke Jogja. Ya, itu masalahnya sih. Kita bisa nggak ya ngejalaninnya? Semua, Televisi UAD kini hadir dengan program talk show terbaru. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Alfreda Fathia, di acara kesayangan kita bersama menghadirkan Kitato, bintang tamu yang memiliki segudang prestasi serta dapat menginspirasi. Kita Talk bukan hanya membahas tentang apresiasi, juga prestasi, inovasi, dan tentunya beredukasi. Saksikan hanya di channel YouTube Televisi UAD. Ono ci, kebisu wis tak doli wingi ning rasakan. Kira-kira nggo ngapa ya? Nggo ngapa ya? Hadiah jutaan rupiah plus piala bergilir. Aku ngerti apa sing arek dhewe gawe dan. Aduh, lah iya aku pas sekolahane ning kono. Koe ah. Koe. Mas nang gak ada nang gak ada dhewe. Aku salah. Ya wis, kene salah. Lho kok dadi aku jarine kok ya salah. Yo aku ya salah. Thank you.
Halo sobat kita, kembali lagi bersama saya Amira dan bintang tamu kita Mbak Zizi, yaitu beliau ada Putri Pendidikan DIY sekaligus Putri Pendidikan Disabilitas Indonesia. Oke Mbak Zizi, balik lagi nih, mau tanya, Mbak, benefit apa yang udah Mbak dapetin selama mengikuti perpijenan ini? Oke. Thank you. Kalau dikira benefit itu banyak banget ya. Salah satunya relasi. Karena relasi kita di dunia manapun, maksudnya di dalam bidang apapun itu beda-beda. Kalau di sini lebih ke, kalau di putri-putra-putri pendidikan pasti ke dinas, terus ke teman-teman perdutaan, terus teman-teman anak-anak kampus-kampus lain, itu suatu amat sangat berharga ya, karena belum tentu kalau kita ikut ini kita bakal kenal sama mereka gitu loh. Dan tentunya ilmu, karena banyak banget pelajaran yang aku ambil dari ini. Kayak semenjak setelah aku ikut ini, aku tahu apa itu pendidikan inklusi, apa itu pendidikan ramah difabel, apa itu pokoknya kenapa kita harus memperlakukan difabel itu sama kayak kita. Itu sih benefit yang aku dapat. Banyak sekali ya Mbak, kalau kita ngobrolin masalah benefit ya. Nah Mbak, benefit Mbak udah dapet. Nah, boleh dong kasih kiat-kiat atau tips and trick buat teman-teman sobat kita. Nah, menjadi apa ya, biar bisa seperti Mbak Zizi nih. Aku bakal jelasin ini, tips and trick ini untuk nggak cuman ajang aku ya, ini untuk ajang yang lainnya, bisa itu duta genre atau duta literasi atau duta apapun. Yang pertama, kayak yang kita perlu siapin sebelum berkas dan lain-lain itu adalah mental. Udah aku jelasin dari awal sampai akhir, itu yang diperluin cuma mental. Karena banyak orang yang kalah dan yang tidak terlihat. Jadi di ajang duta itu kan banyak banget orang. Kalau kamu mental yang nggak lemah sama orang-orang lain, itu bakal kayak tertindas, gampang ya diem aja di pojokan, ya nggak punya temen, kayak gitu loh kalau kita mentalnya nggak jadi. Gimana caranya kita harus, okay, aku udah mewakili daerah aku mewakili kampus aku, bismillah, berarti aku adalah yang terbaik dari daerah tersebut, aku adalah yang terbaik dari provinsi tersebut, aku adalah yang terbaik dari kampus tersebut, jadi bismillah aku bawa yang terbaik untuk kampusku, kayak gitu. Dan yang kedua, be unique. Karena kita di duta itu banyak banget pesertanya, jadi kalau kamu nggak jadi yang terunik, yang terbeda, kamu akan tidak terlihat. Kayak contohnya, semuanya pakai gaun-gaun aja semua, ya udah sama semua, kamu gak akan dilihat sama juri, kamu gak akan dilihat sama juri bayangan, kamu gak akan dilihat sama owner. Jadi gimana caranya kamu nampilin sesuatu yang berbeda, kayak advokasi kamu pakai bahasa Arab atau kamu bisa pakai bahasa Jepang, ya silakan pakai bahasa Jepang. Kalau kamu bisa bahasa Prancis, ya silakan pakai bahasa Prancis. Atau mau unik pakai bahasa Jawa, ya silakan bahasa daerah. Pokoknya dibuat seunik mungkin pas untuk bakat mau memadukan banyak unsur, atau saat lagi modeling kamu mau gaya yang gimana macamnya, di kolaborasi sama apa. Pokoknya menurut aku harus jadi yang unik gitu loh. Oh, wah itu dari UAD, wah itu dari Jogja, wah itu dari Jawa Tengah, kayak gitu. Harus unik sih. Sama attitude. Nah ini nih, harus ya walaupun itu kita lihat, wah cuman waiters hotel, ah cuman itu semua orang itu, jadi harus berattitude baik sama semua orang. Makanya gimana caranya itu kan kebiasaan. Jadi dari sekarang ini belajar nih dari diri sendiri, caranya gimana ke teman-teman, ke lingkungan kampus atau ke lingkungan keluarga. Nah itu dijaga ya. Berarti mental, attitude, dan keunikan ya Mbak harus ada pada diri kita ya. Oke. Mbak, sebelum menutup
pada siang hari ini. Boleh dong Mbak, satu kalimat nih, apa yang menjadi motivasi Mbak Zizi sampai saat ini? Oke, oke. Kalau yang memotivasi aku itu dari R.A. Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Jadi kita perempuan-perempuan di sini nggak akan bisa sampai sini kalau bukan karena perjuangannya beliau, perjuangan nggak hanya Kartini tapi sebagai role model aku tuh R.A. Kartini ya. Kita bisa menuntut ilmu sampai kita kuliah, sampai kita bisa belajar itu karena R.A. Kartini. Jadi menurut aku selagi kita masih bisa membaca buku, selagi kita masih bisa belajar, teruslah belajar, karena dari kecil pun sampai tua kita akan belajar. Belajar nggak harus di kampus, dimanapun kita belajar. Jadi jangan ngerasa aku udah jadi putri pendidikan, aku udah jadi ini, terus kita so hebat gitu. Wah nggak, kalau menurut aku tuh nggak banget. Jadi kita harus tetap belajar. Oke, yes. Mbak Zizi. Belajar. Iya. Berarti belajar, belajar, dan belajar ya Mbak, untuk menjadi orang yang sukses, orang yang hebat itu ya Mbak. Oke, Mbak Zizi, terima kasih nih waktunya udah mau sharing ke teman-teman sobat kita. Semoga obrolan kita siang hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan untuk sobat kita yang ada di rumah. Oke, Mbak Zizi, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dapat jumpa di lain waktu.